Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel Sandikok, channel yang berisi tentang hiburan, tip dan tutorial. Dan tidak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah mendukung channel Sandikok ini semakin berkembang. Saya doakan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, dalam tutorial kali ini saya akan membagikan cara memindahkan set dari user ke factory ya teman-teman ya. Seperti ini. Ini adalah di user dan nanti akan saya pindahkan ke factory. Nah, bagaimanakah caranya ya teman-teman ya? Karena banyak sekali teman-teman pemula yang mengatakan atau DM saya di IG maupun di WhatsApp ya teman-teman ya. Jadi saya akan membagikan caranya dan bagaimanakah supaya nanti hasilnya bagus ya teman-teman ya. Set kita ya teman-teman ya. Oke. Sebelum lanjut, silahkan yang belum subscribe, silahkan tekan subscribe dan hidupkan tanda loncengnya ya teman-teman ya, biar nanti kalau channel Sandikok ini mengupload video terbaru, teman-temanlah yang akan mengetahui untuk pertama kalinya, karena subscribe itu gratis ya teman-teman ya. Caranya sebagai berikut, kita tekan global terus menu ya teman-teman ya, ingat global menu. Nah, di sini tertera petunjuk seperti ini. Kita pilih ini ya teman-teman ya, mode preference ya, kita klik. Nah, di sini ya teman-teman ya. Oke, kita akan contohkan dulu. Coba kita akan pindahkan langsung ya teman-teman ya. Kita copy paste. Nah, kita akan pindahkan di sini. Nah, di factory yang kosong ya. Otomatis tidak bisa ya teman-teman ya, karena masih terkunci. Caranya seperti tadi ya teman-teman ya. Global terus menu, kita pilih yang ini. Nah, di sini ya teman-teman ya. Ini ada titik merah 2. Factory Steel and Pad Protect dan Factory Sound Protect ya teman-teman ya. Nah, ini kita hilangkan. Kita hilangkan dua aja, dua-duanya kita hilangkan ya teman-teman ya. Seperti itu. Kita kembali exit. Nah, sekarang akan memindahkan lagu ini. Nah, coba saya pindahkan ke pop nomor P5. Tapi sebelum memindahkannya ya teman-teman ya, silahkan teman-teman itu backup dulu, maksudnya save dulu untuk bawaan keyboardnya ya teman-teman, seperti ini ya. Bila nanti teman-teman memang membentuk, bila nanti benar-benar teman-teman itu mau memindahkan set ini ke sini ya teman-teman ya. Nah, klik. Nah, dia otomatis akan berpindah di posisi factory ya teman-teman ya. Nah, gunanya adalah bila di set kita ini penuh ya, set kita ini penuh, ini semua penuh ya teman-teman ya, jadi kita bisa menggunakan fasilitas factory ini untuk kita manfaatkan. Nah, seandainya masih ketemu kosong seperti ini, kita manfaatkan ya teman-teman ya. Nah ini kalau memang mengganggu, silahkan teman-teman ini bisa dipindah ke lain musik ya teman-teman ya, kayak rock, kayak dance ini ya, seperti itu. Tapi bila
yang mau dipindahkan cuman ada 10 atau 20, kita tempatkan yang masih kosong seperti itu ya teman-teman ya. Nah seperti ini. Yang penting, nah ini masih kosong, masih banyak. Ini juga iya ya teman-teman ya. Yang penting intinya seperti ini ya teman-teman ya. Yang penting itu intinya adalah teman-teman backup dulu untuk asli dari bawaan keyboardnya. Takut nanti suatu saat bila teman-teman ingin seperti ini lagi, nah seandainya ini hilang tertimpa dengan set kita, nah kita backup ulang, akan muncul seperti ini lagi dan menjadi normal ya teman-teman ya. Jadi untuk user jadi untuk setil yang kita masukkan ke sini dia sudah hilang karena sudah kita backup sama aslinya seperti itu. Dan ini tadi sudah saya pindah ya teman-teman ya. Nah di posisi ini. Nah coba kita akan klik. Nah setelah itu coba kita bunyikan. Dia bisa berpindah ya teman-teman ya, tapi untuk drum setnya dan gendangnya dia tetap posisinya di user, tidak bisa dipindahkan ke factory ya teman-teman ya, tidak bisa ya. Coba akan saya contohkan, kalau teman-teman masih ragu, nah ini akan saya pindah ke factory. Nah, ini yang kosong ini tidak bisa ya teman-teman ya. Jadi dia tetap posisinya di user. Oke. Nah, ini teman-teman lah yang bisa mengaturnya. Seperti apa ya teman-teman ya. Jadi untuk voice-nya tidak akan berubah walaupun kita pindah ke factory. Tapi dengan satu syarat, di user ini juga gendangnya harus sama dengan yang ini ya teman-teman ya. Bila kita sudah pindahkan, yang ini semua kita pindah ke sini. Dan ini nanti kita set dengan set lain. Kita load dengan set lain ya maksudnya ya teman-teman ya. Ya otomatis yang ini berubah ya teman-teman ya. Seperti itu ya, pasti berubah. Nah, kalau pengen untuk yang di factory tidak berubah, set yang teman-teman load yang kedua tadi harus digabung dengan set yang ini ya teman-teman ya. Seperti itu. Maksudnya gendangnya harus digabung. Jadi seandainya ini gendang A, di sini gendang B. Nah, jadi teman-teman harus menggabungkan di sini. Nah, ini kita jadi dua set jadi satu. Seperti itu ya teman-teman ya. Kalau untuk gendang, kalau untuk dimasukkan ke factory tidak akan berhasil. Seperti itu ya teman-teman ya. Ini cuman fasilitas untuk pes setil kita dari user ke factory, bukan gendang ya kita masukkan ke sini. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau menurut saran saya, andainya teman-teman ada pop dari PA50 maupun pop yang setil-setil pop yang bagus seperti ini. Nah ini ya teman-teman ya, ini ada pop. Saya ada pop 1-2 ini ya teman-teman ya. Ya seperti saya contohkan seperti ini. Nah ini sangat mudah sekali ya teman-teman ya. Jadi seandainya pop, nah ini ya, kita pindah ke factory di sini ya. Nah ini dia otomatis drumnya itu coba kita, nah kalau teman-teman itu, kalau untuk pop memakai drum sampling seperti ini, nah kita bisa rubah ke drum bawaan ya teman-teman ya, seperti ini kan banyak ini. Nah itu nanti otomatis walaupun kita save, walaupun kita lock beda set di sini, di user ya teman-teman ya, otomatis pop-pop kita yang
kita pilih di sini ini tidak akan terpengaruh, karena drumnya ini, nah drumnya ini kita sudah pilih untuk drum aslinya, drum bawaan keyboard ya teman-teman ya, serta bass. Nah ini kan bass sampling ya teman-teman ya, karena saya menyatukan untuk pop bassnya juga untuk saya satukan, saya kembar lah, saya kembarkan biar sama semua ya teman-teman ya, seperti itu, dari dangdut koplo pop, tapi ini adalah pop biasa ya teman-teman, bukan pop koplo, pop biasa. Ini dari kalau nggak salah dari PL50 kalau nggak salah ini ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita masukkan ke factory, kita harus set dulu setting, kita harus setting dulu ya teman-teman ya, kayak ini kita rubah, kita cocokkan dulu. Nah ini banyak sekali drum di sini, banyak ada ya drum ya teman-teman ya, biasanya di factory kita milih drumnya. Setelah itu bassnya kita pilih untuk bass di sini, ini sudah tertera bassnya, ini, nah ini bass ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi setelah semuanya selesai baru kita, nah ini wrape. Nah otomatis yang untuk di factory ya, ini untuk pop ya teman-teman ya, otomatis tidak akan berubah walaupun kita load set lain di sini, seperti itu ya. Bila teman-teman ada set lain, bila teman-teman itu saat load ada pop misalkan dari 1 sampai 5, nah silahkan teman-teman pindah di sini aja yang untuk kosong, untuk khusus popnya ya teman-teman ya. Jadi untuk mengurangi, kepenuhan di sini di user, bisa kita nanti masukkan setil dangdut koplo di posisi user ya teman-teman, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat ini caranya, untuk teman-teman silahkan diikuti. Dan bila ingin kita memindahkan load kita, memindahkan setel kita, silahkan teman-teman backup dulu aslinya dulu ya, silahkan di backup biar aman ya teman-teman ya, seperti itu. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.